Halo Idem, kembali lagi di channel saya Moyo Kyosho. Nah, kali ini saya bakal buat tutorial nih guys tentang cara bukan cara sih, masalah ngatasin resesi yang tidak maksimal. Nah, jadi ini contoh resesi yang tidak maksimal, dia ada di cuman di 88%. Seharusnya ini bisa lebih tinggi guys. Tadi sudah saya dapat oprek-oprek sedikit tentang RSSI, cara pengaturan RSSI. Jadi saya tetap pakai board yang kemarin, yang dari Crazy B F3. Ini sudah saya flash yang terbaru di 4.03. Nah, jadi dia RSSI-nya di 88 mentok. Seharusnya bisa lebih tinggi. Oh, ini remote-nya berisik. Nah, bakal saya coba naikin RSSI-nya, apakah bisa dinaiki. Ayo kita langsung saja cek video berikut. Saya bakal atur dulu ininya. Modenya. Sambari kita setting. Telemetry lost. Maaf ya, remote-nya berisik. Belum makan kali remote saya. Jadi ya berisik. Saya set ini dulu, sabar ya guys. Sembari saya lagi setting remote. Oke, arming angelnya. Oke, saya save dulu. Oke, kita bakal atur RSSI-nya di sini guys, di CLI. So, cara aturnya seperti apa? Langsung aja klik di bawah sini, get spasi RSSI, enter. Nah, di sini bakal muncul notif seperti ini, RSSI scale 100, RSSI offset 0. Nah, jadi di sini bakal saya naikin dulu yang paling atas ini guys, RSSI scale-nya. Jadi di sini allowed rank dari 1 sampai 225. Jadi saya bakal atur di max 225. Cara ngerubahnya adalah seperti ini guys. Ketik get, langsung spasi, langsung suruhan yang ini guys ya, RSSI underscore scale sama dengan. Jadi kita mau rubah ke 225. Nah, kalau kalian mau rubah ke 225, jadi klik 22, ketik 225. Kalau mau rubah 100, bisa ketik 100. Sekarang di sini sudah 100, kita naikin ke 225. Jadi suruhannya adalah get RSSI underscore scale sama dengan spasi 225. Langsung enter. Oh, ada yang salah. Jadi di sini error. Jadi berarti kita ada yang salah di sebelumnya itu guys. Jadi suruhannya ini kita ada yang salah. Kita bakal ulang. Kita lihat dulu get. Jadi di sini tadi kan kita meget itu artinya meminta guys. Jadi kalau meminta, jadi kita nggak bisa merubah. Jadi kalau merubah, kita rubah ke set. Nah, di sini rubah set. Nah, jadi set itu perintah untuk mengubah. Kita enter. Nah, RSSI scale sama dengan 225. Jadi RSSI scale-nya sudah berubah ke 225. Kita coba dulu save, apakah ada perubahan di RSSI-nya. Oh, jadi di sini tidak bisa di-save. Itu salah. Jadi biar teman-teman tahu, di yang di rumah yang sudah nonton, subscriber saya, cara nge-save-nya adalah kita save, ketik save di sini guys. Save. Nah, jadi save-nya kita ketik juga di sini, tidak klik di sini guys ya. Kita save, kita enter.
Nah, dia nge-save otomatis dan nge-reboot. Jadi ada perintah di sini. Dia sudah ke save, langsung kita connect lagi. Apakah RSS-nya akan berubah? Jadi dari 88% sekarang sudah naik menjadi 176. Bisa dilihat di sini. RSS-nya sudah naik kan ya? Jadi 186 dia naik turun 297 ya. Untuk di 192 sampai 200. Nah, sekarang kita bakal naikin lagi RSS-nya. Di CLI juga. Nah, jadi kita klik lagi get. Tadi kita sudah ada klik get. Nah, get RSS. Oke, kita lihat RSS-nya. Yang tadi scale 100 jadi 225. Nah, di sini RSS offset dia kosong. Nah, di sini bakal saya rubah jadi 100, guys. Tadi suruhannya adalah set spasi RSS underscore offset. Ya, offset file. Main bola ya. offset spasi sama dengan kita set di 100. Oke, sudah selesai, kita enter. Oke, dia sudah berubah, langsung kita save. Ketik, sorry. Jadi di sebelah rumah ada jalan raya agak berisik. Kita save, enter. Oke, dia reboot. Oke, sudah komplit. Successful, kita konekkan lagi. Apakah resesinya akan bertambah? Ya, RSS-nya bertambah guys. Jadi 290. Jadi dia ada di angka hampir 300. Dan mungkin bakal di 300. Telemetry lost. Telemetry recovered. Nah, jadi RSS-nya tinggi banget. Jadi tadi kemarin saya coba. Telemetry recovered. Berisik. Saya matiin dulu. Telemetry recovered. Nah, jadi tadi di RSS, setelah saya matikan remote, dia RSS-nya bakal turun guys, karena tidak ada sinyal yang menerima dari si drone ini. Tidak ada sinyal, jadi dia bakal turun. Nah, jadi kemarin drone ini saya coba di jarak 20-50 meter, dia file save. Jadi saya kebingungan kenapa sih drone saya ini file save. Nah ini khusus buat FC ini aja ya guys ya. Cuman mungkin untuk FC jenis lain saya kurang tahu. Saya juga kurang paham cara ngatur RSS-nya. Cuman yang ini saya dapetin sih. Jadi ngubah RSS-nya seperti ini. Dia cuman mentok di 50 meter sudah file save. Nah, jadi setelah saya rubah RSS-nya di cara yang seperti tadi, jadi jarak drone ini sudah maksimal lagi sampai 300 lebih, dia sudah aman begitu guys. So, nah, jadi buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.